program di Fakul ini yang ingin masyarakat sangat positif ya, karena dengan mohon lebih dari 50 menjadi hari ini. Mungkin boleh jelaskan Pak mengenai sedikit mengenai Easy Paspor ini Pak programnya. Easy Paspor itu adalah sebagai program dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang kita laksanakan di setiap kantor imigrasi. Kalau ada permintaan pembuatan Easy Paspor dari perkumpulan masyarakat atau perumahan atau perkantoran atau dari kampus itu mohon surat dari yang bersangkutan ke Kepala Kantor Imigrasi ya, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus. Apa nih Pak keunggulan dari Easy Paspor ini Pak? Keunggulannya kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani pemohon pembuatan paspor. Mungkin boleh kasih harapannya nih Pak terkait dengan program Easy Paspor ini Pak kepada masyarakat. Harapan kita untuk masyarakat lebih mudah ya untuk pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Kedis Kodam ini, terjun ke lapangan jemput bola. Terima kasih kantor imigrasi sudah mengadakan layanan Easy Paspor. Mempermudah kita membuat paspor tanpa perlu ke kantor imigrasi lagi. Dan mempermudah kita untuk tidak perlu untuk memperbuang waktu untuk kerja dan kerja kita. Terima kasih.